Pengacara kondang Hotman Paris akhirnya minta maaf setelah viral pernyataannya mengajak wanita Makassar berdansa sampai akhir zaman. Permintaan maaf Hotman Paris disampaikan secara terbuka lewat sebuah video. Sebelumnya pernyataan Hotman Paris ramai dikecam setelah mengajak wanita Makassar berdansa sampai akhir zaman. Pernyataan tersebut disampaikan Hotman Paris saat meresmikan W Super Club Makassar di kawasan CPI pada Senin 27 Mei 2024 kemarin. 5 hari berselang Jumat, 31 Mei 2024, Hotman Paris meminta maaf atas ribut-ribut pernyataannya tersebut. Hotman Paris mengatakan, tidak ada niat untuk menyinggung warga Makassar atas pernyataannya. Ia meminta maaf jika pernyataannya menimbulkan ketersinggungan. Hotman Paris mengatakan, datang ke Makassar karena ingin memberi pendampingan hukum kepada warga yang membutuhkan. Dengan ini menyatakan pernyataan maaf sebesar-besarnya apabila ada ketersinggungan akibat kata-kata saya pada waktu peresmian W Super Club di Makassar yang saya mengajak para wanita untuk berdansa. Saya tidak ada maksud apapun untuk melecehkan wanita-wanita Makassar, wanita atau wanita-wanita Bugis. Dan sekali lagi saya mengucapkan pernyataan maaf sebesar-besarnya apabila perkataan saya itu menimbulkan ketersinggungan bagi pihak-pihak terkait. Sekali lagi, saya sangat mencintai rakyat Indonesia termasuk rakyat Makassar, dan di Makassar saya pada waktu datang 7 jam menghabiskan waktu untuk memberikan bantuan hukum kepada para pengais keadilan yang semuanya adalah warga Makassar. Sekali lagi, saya minta maaf. Terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.